adalah sejatinya ini pembersih botol. Kita akan coba modif untuk membersihkan netpot seperti ini ya. Oke. Ya. Set. Untuk putaran yang sempurna ya, kita potong bagian yang bengkok di ujungnya ini karena putarannya tidak menjadi stabil. Kita potong ya. Ya, dibuang. Coba kita lihat sekarang putarannya. Iya, bagus. Oke. Oke. Iya. Oke. Kita lihat hasilnya. Lupa ya, untuk pekerjaan seperti ini alat pelindung diri ya, mata, gunakan kacamata safety atau kacamata apa saja untuk menghindari percikan benda-benda ke arah mata, atau masker seperti ini, dan juga pelindung badan ya untuk menghindari kotoran. Untuk memudahkan pekerjaan, mesin bor seperti ini bisa kita tempatkan seperti ini ya, kita ikat dengan sesuatu misalnya, sehingga saat mesin dinyalakan seperti ini, kita tinggal matikan seperti ini. Atau kalau kita punya mesin bor portable, lebih memudahkan lagi seperti berikut ini ya. Oke, portable seperti ini bisa kita manfaatkan juga di dunia hidroponik ya, karena hidroponik itu inovatif dan kreativitas kita ditantang ya. Nah, ini pembersih botol tadi sudah kita potong, tinggal pasangkan saja ke kepala bor ya. Oke, tempatnya seperti itu. Ini sangat memudahkan sekali. Untuk volume 5.000, 10.000 ini bisa membantu. Oke, kita lihat. Sikat seperti ini bisa dicari kualitas yang lebih bagus, atau kita bikin sendiri sehingga hasil pembersihannya bisa maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.